Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Ki Sinonugroho telah tiada, tetapi kepergian beliau menyisakan kenangan yang luar biasa. Sampai sekarang masih dicari orang. Terkhusus kenangan beliau mengcasting seorang yang sangat berbakat, yaitu Elisa Orcarus Alaso. Video-videonya masih banyak disukai, termasuk video ini. Untuk itu, teman-teman, ayo kita saksikan dulu seperti apa. Mbok sing alus iso ora to sa? Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Enggale, Pak. Ayo alus, alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih, ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora apa. Tetep parajan pancen apa. Iya. Aku piyai semene ki sing rawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae kok sandangan Jawa kok cangkeme tatok-tatok. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan tak-tak-tak. Elisa itu kalau dengan Kisino kelihatan lebih natural ya. Lebih apa adanya, lebih mengalir itu saja. Jadi orang tidak bosan untuk melihat. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon bae rasa kesusu. Alon, alon. Nah. Alon, alon. Nggih, iki meleh nggih ajeng napa kok malah kaya arep muntah-muntah to. Lah kon nekan yo angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Ngerti ora sareh? Ora. Sareh iki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek muni usmuni karo wong akeh terus karepe wah kok ana ning disareh. Alon. Alon. Dalam pentas Kisino juga tidak segan-segan memberikan pencerahan tentang unggah jubuh susu. Ini yang terjadi di video ini. Ora kowe. Lah piye? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon bener biasa. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Kan menirukan gurune. Gurune gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Senonugroho ingkang minulajeng jagat raya. Kusik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mboko seketek-seketek kok. Apa? Mboko seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketek. Seketek. Seketek, seketek. Ora. Seketek. Segedek sengelmu. Kowe malah gedhe sengel kuwi. Biasane metu wae. Setitik-setitik ora setetek. Aku yo ngomong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedhe sengelmu. Ora apa-apa. Ora aja setetek, ning setitik. Segedek, 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 setetik, setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok ngatur dipun aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh nggih. Nun para miyarso. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak jadi, semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya pangajeng-ajeng piye? Ya kan di depan-depannya. Oh, ora usah di dobeli. Wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun baleni ya. Nun para mirsa. Nah. Kula Elisa Orcarus Alaso wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Seno Nugroho ingkang minulyeng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged
nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saget wangun bali menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bul ping arep ngemis. Aku ya mumet ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo. Padha karo nembung. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggon apa? Nggo. Iki miyarsa. Ah, kuwi ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih. Kula remen sangat. Saget sowan wonten ing kene mriki. Mugi-mugi sedaya saget sehat sedaya nggih mengke sakaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah pripun ngalipun. Kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula turu nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Lah nyoplok piyambak-piyambak paning ngalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menulyang jagat loyo. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ini nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ana kowe. Ya tambahi sithik lah aja 0 ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Lho, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah. Wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking kok ya meso Bu mun sewu kula ajeng nguyuh waduh lho ya bener oh ya wingking ya wingking aja nguyuh iya aku ya wis tak ganti ya mau wingking Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising tak lengkapi dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda ya neng kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis sapa arep neng bulmuri arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke ngicing. Lah, tapi ini aku nginjak njaluk sego ya neng wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak, ten wingking. Lah berarti neng wingking macem-macem ya sego ya ngising. Sing bener sing endi ne? Aku njaluk sego ya. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet jinake. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kabeh. Nganggo samita, samita. Sasmita. Ya, sasmita. Ne, nganggo sasmita. Nganggo sasmita ya mak iya. Nganggo sandi. Kudu dilengkapi. Ya, saiki genti sapa? Ya, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ipol-ipol dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, wow, ya jadi kiper mbok menoh. Ayo kece meneng. Mau wis wedi ketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, mbatatin yang menggemaskan. Iya. Yeah. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibig-ibig-ibig ngerontoke apa kowe? Ini wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep gedrok gedrok. Saya. Wes kaos kaki e gambare Hello Kitty. Waduh. Hello Kitty wae. Udune Doraemon kucing, Pak, kucing. Nyadelane. Tak antil kowe. Delok kaya ngopo? Kucing. Oh, Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu ku. Liyane napa? Ha iya kaos kaki, kaos tangan. Cawente, hooh. Hei. Aku Wiro. Mau salen. Bereng. Verone ya, Pak. Elisa. Hei. Elisa Orkaros dase atos. Lah. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora preng. Kuwi enggak boleh kata-kata oh, iya. Seperti itu. Anu jeneng iya. Pakaian dalam wanita disebutke kira ento. Oh nggih nggih. Aja cawet kok. Oh mboten preng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan seneng menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane.
ngono. Liyane iki gambare Hello Kitty, liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tati yo mau enggak kaos tangan. Oh iya iya iya. Oh, kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo ayo are kiper kok yo. Oh iya. Heeh. Tati nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas. Kuwi Doraemon wes. Salaman sik yo. Modar wis syukur. Wis aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe wani. Lo seleman sikik lo sititik. Salaman arep ngopo? Ya berdamai. Loh, kita kan enggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani. Saudara, di saat ini kan memang kita itu merindukan seperti dulu banyaknya pelawak Jawa yang lucu-lucu yang menghibur. Ternyata kehadiran Ki Sinongro dan Elisa serta kawan-kawan ini sudah mampu menggantikan. Lucunya tidak kalah dengan pelawak-pelawak dulu, dikala ada Basio, kalau di Jawa Timur ada Badio dan Kirun. Ini sudah bisa menggantikan. Yang berikutnya teman-teman, orang bilang bahwa memang karena Elisa ini munculnya itu yang mengcasting, yang menemukan ada lagi Sinonugro, dimulai dari bimbingan skripsi dan lain sebagainya. Tampilan apa yang ingin disajikan itu ada satu kesepakatan yang mungkin tidak diketahui oleh dalang-dalang yang lain, sehingga kalau Kisino dengan Elisa ini terkesan mengalir natural apa adanya, tidak dibuat-buat. Akhirnya menjadi menghibur, kita menjadi terhibur karena satu hiburan yang segar, yang lucu. Kemudian di situ juga ada edukasi, jadi ada cak-cakan boso. Cak-cakan boso, jadi di dalam wayangan itu kan juga ada pemberian tuntunan ya. Di situ ada kemudian kidalang mampu mengendalikan pentas. Misalnya kalau di dalam kesenian itu harus ada dinamika ya. Ya kadang-kadang melambat, kadang-kadang tengah-tengah, kadang-kadang high. Kalau slow terus ya juga tidak bagus, tidak menarik. Di tengah-tengah ya monoton. Kalau terlalu high juga tidak menarik. Akhirnya dikala Elisa tampil pertama mulai high seperti hari-hari biasanya kan akhirnya membosankan. Kemudian Kisino sebagai dirigennya, konduktornya itu memberikan arahan, tetapi dikemas dalam satu hiburan sehingga tidak terkesan memberikan arahan kepada Elisa, tapi justru menghibur. Selain itu, Elisanya juga menangkap sehingga ada feedback ya, ada umpan balik antara dalang dan sinden. Inilah yang satu tidak dimiliki oleh dalang lain, yaitu Kisino, kemudian juga jarang dimiliki oleh sinden lain, yaitu Elisa Orkarus Rasul. Yang jelas mudah-mudahan teman-teman apa yang saya sajikan ini, kenangan video dari almarhum Kisino Nugro ini, mampu menghibur kita semua. Kemudian budaya Jawa masih tetap eksis sampai kapanpun itu, kalau kita juga berusaha mengapresiasi kemudian si peraga seni ya, dalang dan jajarannya itu juga selalu inovasi dan berkreasi, sehingga wayang menjadi menarik, tidak ditinggalkan oleh masyarakat, tidak ditinggalkan oleh penonton. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini menghibur Anda. Adanya tuntunan, adanya dagelan, adanya lelucon dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi terhibur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.